Oke Mas Bro, kali ini kita akan melepas yang namanya lahar krukas ini ya. Di mana pelepasan lahar krukas ini biasanya dilakukan karena penggantian ataupun sebab yang lainnya, atau mungkin ganti stang sehar atau mungkin yang lainnya, yang tujuannya adalah melepas yang namanya lahar dari krukas ini. Nah, gimana sih caranya melepas dengan cara manual? Yuk, mari kita simak. Pertama sobat, siapkan dulu benda yang semacam ini. Ini adalah handmade ya, jadi buatan sendiri. Modelnya seperti ini. Ini untuk melepas yang namanya lahar krukas. Nah, kita langsung tancapkan di sini, kemudian kita memalunya Mas Bro. Ini setelah pelepasan semacam ini, nanti biasanya dilakukan penggantian biring baru ya. Setelah diganti biring yang baru, biasanya di center krukasnya ulang ya. Nah, itulah tadi Mas Bro untuk melepas lahar krukas. Oke, segitu aja Mas Bro untuk melepas lahar kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Thanks for all. Nanti kau sempat.